Halo Sobat YouTube, kali ini aku akan memberikan tutorial untuk memasang sebuah tali track bell atau tali track yang akan dipasang di box salon seperti ini. Nah, ini panjangnya 12 meter. Untuk harganya sendiri sekitar 150-an sampai 200 ribu. Nah, ini panjang sekali. Terus di sini juga terdapat pengaitnya. Ini yang pendek. Cara memasangnya cukup mudah. Kalian simak saja video ini. Pertama, ini dikaitkan ke pengait satunya. Terus berikutnya, ujung dari track bell ini dimasukkan ke dalam sini. Nah, kalau sudah, tinggal ditarik saja sampai mendapatkan ukuran tertentu. Dan yang ini kalian kaitkan ke box speaker atau box di truk juga bisa, tapi kebanyakan untuk soundman biasanya pakai ini buat nali agar boxnya tidak getar. Ini agak panjang, jadi ya merepotkan. Nah, yang ini tinggal tarik saja hingga pendek. Nah, kira-kira segini. Terus yang satunya dikaitkan ke yang bawah itu. Kaitkan begini saja, berhubung nggak ada dudukan atau tempatnya. Cara alternatif lain tinggal kaitkan begini saja sudah bisa. Terus berikutnya tinggal dikencangkan saja. Lepaskan. Nah, kalian tinggal flat. Nah, begini dia sudah kencang. Ini kuat. Terus untuk melepasnya kita membutuhkan bantuan tang. Sekarang kalian perhatikan di sini terdapat lubang yang kecil itu. Kalian ini tarik ke bawah ini, terus kalian buka. Terus lubang ini kalian tusukkan dengan ini, dengan tang atau apa aja. Terus kalian geserkan ke bawah seperti ini. Nanti akan kendor sendiri. Kalau kalian tarik seperti ini, biasanya kita yang kewalahan karena dia terlalu kencang. Nah, seperti ini dia sudah kendor lagi. Sekarang kencangkan lagi.
Gini saja ini sudah kencang. Untuk kalian buat mengenali sebuah sound box sound system, sebaiknya beli yang model seperti ini. Ada juga yang lebih tipis atau lebih lentur. Kalau yang ini lebih kuat. Ini beban maksimal 2 ton maksudnya. Ini 2 in lebarnya. Lebar 2 in dengan panjang 12 meter. Ada juga yang 15 meter, 10 meter, 8 meter, dan 5 meter. Tergantung kalian yang beli yang berapa panjangnya. Ini panjang sekali, jadi ini harus dirapikan lagi. Dan ini adalah sisanya, panjang 12 meter, sisanya segini. Mungkin ada sekitar 4 atau 5 meter untuk sisanya. Jadi untuk beberapa box besar mungkin bisa jadi kurang jika menggunakan trackball yang 12 meter.